perlawanan kali ini Damot masuk menggantikan Choni. Sepak bebas bagi Malaysia. Bohairi Ajmal. Ah. Iya, tidak jelas. Sayang sekali. Ini kembali hal-hal detail kecil, tapi tentunya berujung kesempatan yang kembali terbuang dari skema bola mati yang seharusnya bisa lebih baik digunakan oleh para pemain Malaysia. Ya, belum berbicara tentang gol yang tercipta, tapi on target passing ini cukup penting untuk perjalanan Malaysia. Ini yang tidak terlihat dan terulang saja di sepanjang dua babak yang sudah berjalan ini. Berkali-kali passingnya gagal, berkali-kali isunya adalah bola udara. Leading 2-0 ini nampaknya harus terlihat ya, harus bisa lebih banyak yang dia bisa dulang dengan komposisi yang ada. Menit ke-67, potensi kemenangan memang ada di tangan Malaysia, tetapi dengan keadaan di mana tentunya selisih gol ini akan berpengaruh juga, Harimau Malaya Muda harus bisa lebih meningkatkan intensitas jelang menuju akhir dari persaingan di babak kedua. Berkali-kali kita perhatikan ya, begitu permainan menumpuk dari Laos menandakan bahwa mereka tidak lagi memiliki skema permainan yang efektif yang bisa mereka kembangkan. Luang kali ini Lukman Hakim masuk di area sentral, tidak terkawal sama sekali. Pemain paling berbahaya menunjukkan lagi tajinya dan mencetak brace di laga kali ini bagi Harimau Malaya Muda yang mampu menambah keunggulan 3 gol tanpa balas. Tapi yang mengkhawatirkan adalah meringis kesakitan sepertinya Lukman Hakim. Dan Anda katakan tadi, Benhard, seharusnya Lukman sudah dirotasi ya, karena banyak challenge-challenge keras yang diberikan oleh para pemain Laos. Ya, dengan tidak ada perlawanan berarti lagi yang ditunjukkan oleh Laos, sementara di bangku cadangan kita melihat beberapa nama yang mungkin saja menjadi alternatif tekanan yang bisa diturunkan. Langsung digantikan sepertinya Lukman Hakim. Ini umpan yang sebenarnya harusnya bisa diatasi ya, tapi gagal, dan kemudian Lukman Hakim masuk tanpa terkawal dari blind side di area sentral, membuat gol ketiga yang tentunya mengakhiri perlawanan dari Laos dan semakin membuat nyaman Harimau Malaya Muda di aksi mereka malam ini di Stadion Tien Truong.